everybody, yes, yes, yes. Pongo Percikari, yes, yes, yes. Akinasara. Japanese Language and Culture Institute. Akinasara, 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinasara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinasara Nihongo Gakko は今新しい生徒たちを募集しております。Akinasara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinasara.com.みなさん、こんにちは。私はアリと申します。私の名前はアディアンです。どうぞよろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。サイモンと申します。どうぞよろしくお願いします。アディです。よろしくお願いします。こんにちは。私は、ザル大学の同志学で、現在、クリスティアンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Halo pemirsa RBTV Asri Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah sekitar Pasar Sriwedari Yogyakarta atau Pasar Beringharjo, tepatnya di sebelah selatan ya, Taman Budaya Yogyakarta. Di sini saya akan mengikuti pameran tunggal langsung yang ditampilkan adalah saudara Operasi Rahmat Muhammad. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Kita akan langsung saja memanggil satu-satunya orang yang saat ini memang akan memperlihatkan karya-karyanya. Mari kita sambut Bapak Operasi Rahmat Muhammad. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tantu Tomi, tentunya yang apa ya, saya ucapkan ini Pak Tung, ngerti saya
pameran ini pameran yang keempat, pameran tentang saya yang keempat. Saya persembahkan untuk anak saya satu-satunya, Arif Dian Muhammad. Karena saya berguna sekali, saya menjadi seorang seliman karena saya. Terima kasih, Arif. Yang dianggap penting oleh Bapak Operasi, beliau ini adalah kawannya, sahabatnya, dan teman seperjuangannya. Baik, saya akan meminta kepada kesediaan waktunya kepada Bapak Agung Tobi yang nanti akan memberikan simbolisme buku, penyerahan buku kepada yang terhormat Bapak Garin Nugroho. Buku ini adalah sebuah buku yang menceritakan perjalanan dari Bapak Operasi Rahman Muhammad. Ini dia penyerahan bukunya. Kita beri tepuk tangan. Sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan kisah dari Bapak Operasi Rahman Muhammad. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Agung Tobi dan kami minta kesediaannya kepada Bapak Garin Nugroho untuk membuka pameran kali ini dengan judul Operasi. Saya sebelum membuka ini, saya ingin mengutip satu kata dari Rumi, seorang filsuf. Kenapa dia menyebut seperti ini? Aku sering disebut gila, bahkan sampai orang-orang gila pun lari dariku. Karena dalam gila dan kegilaan itu sesungguhnya seluruh kehidupan dihidupkan itu sendiri. Jadi ketika saya bertemu dengan Operasi pertama kali di sebuah tempat di sahabat-sahabatnya dan ngobrol-ngobrol, saya melihat sebuah hal, yaitu kegilaan yang temara mental. Aku mau temara mental, aku mau apapun juga, aku adalah aku. Maka lukisan ini adalah temara mental dari seorang Operasi. Pada kata itu, karena dia berbicara tentang karakter dirinya tanpa basa-basi, maka hari ini saya membuka sebuah jiwa yang penting untuk Jogja. Mari berkembang pada kegiatan. Dan dengan kata itu, saya buka pameran Operasi dengan kekurangan yang berhasil. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kosmo berdikari, yes, yes, yes. Akinasora. Japanese Language and Culture Institute. Akinasora, Nihongo Gakko wa ima atashii seito tachi wo boshu shite orimasu. Akinasora Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinasora saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinasora Nihongo Gakko wa ima atarashii seito tachi wo boshu shite orimasu. Akinasora Japanese Language Institute is currently looking for new students.
lembaga bahasa Jepang Akinosora saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung nomor 12 Bandung. Kontak person ada di email info@akinosora.com. Minasan konnichiwa. Watashi wa Ai to moshimasu. Watashi no namae wa Adrian desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Watashi no namae wa Han to moshimasu. Watashi wa Simon desu. Konnichiwa minasama, Samuel to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Adrian desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Konnichiwa. Watashi wa Nara Daigaku no toshukyo de Kenzara Christian to moshimasu. どうぞよろしくお願いします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強すればもっともっと楽しくなると思います。今まで、もう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には、私は、いろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか、私は N2 までできるかどうか、本当に迷っていますと考えました。日本の働くは、私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Semua karya yang ada tampilkan ini harus bermula dari kejujuran dulu ya, baru gila itu ya. Enggak, itu M pasti gila. Oh pasti gila. Jadi pasti gila. Gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan takut terus begini, ya. Kan gak jujur. Iya. Misalkan berani kok bilang takut, berani harus berani. Iya. Itu aja. Ya. Berani nanti ya kaitannya dengan kemerdekaan itu tadi ya. Iya. Oke, nanti selang-seling juga. Saya ingin ke Mas Jari juga menyambung pidato Anda di pembukaan malam ini. Bagaimana ini, Mas Jari? Ya, tadi saya katakan kan bahwa Soekarno ya ketika dilindungi lah di kota Jogja MAP 9. Ya. Untuk menyelamatkan kebaikan menyebut bahwa jiwa yang terpenting yang dijadikan Jogja terkenal adalah jiwa kemerdekaannya gitu. Dalam jiwa kemerdekaan terdapat kegilaan. Tapi kegilaan yang diikuti dengan keterampilan dan pengetahuan. Maka dia melewati batas-batas umum masyarakat. Kalau ilmuwan punya kegilaan yang terampil dan pengetahuan, politikus juga punya seri mancungnya, maka terjadi dobrakan, terobosan-terobosan gitu. Terobosan-terobosan yang memang diperlukan di sebuah kota. Jadi memang untuk Jogja, terutama pagarannya Mas Operasi ini sangat jumbo ya. Jadi sangat hadroh gitu loh. Ya, kalau ada lihat penaklukan pada layar ya, pada kanvas yang sangat besar ya, itu sudah nakal lah dilakukan oleh jabat. Ini karena orang menghitung nanti diletakkan di mana, kalkulatif kan. Di rumah mana, di kalkulatif, oh yang populer itu ukurannya segini, kan gitu. Ya. Nah, kalau ini bawa di rumah di mana, kan tidak. Tidak kalkulatif lagi, tapi lebih pada ekspresi diri. Jogja memberi tempat selain yang budaya yang populer, yang ini memberi tempat pada semacam kegilaan yang memberi ruang-ruang luas pada para pencipta di Jogja itu sendiri. Sebelum kan saya nanti ke Mas Operasi, Mas Herim lagi, ke Mas Operasi lagi nih. Perasaan ada Mas malam ini ketika tadi saya lihat Anda sempat nangis juga ini. Ini seperti apa ini ketika Anda melakukan manuver seperti itu? Saya pernah mengalami stuck. Saya merasa stuck dalam itu. Tiba-tiba anak saya pulang dari sekolah itu membawa cantik. Bawa suka cantik. Dan saya tidak menyadari, Bapak, ini
abstrak-abstrak. Ya, ya. Kata-kata abstrak dari mana? Gitu. Dan ini saya anggap bahwa ini petunjuk dari Tuhan. Tuhan memberi inspirasi, PL, apa sebagainya, lewat siapa saja bisa. Gitu. Nah ini kebetulan lewat dengan saya, tahunya di sini, akan buka lagi saya. Jadi, keberanian saya, ini saya, gitu ya. Ya, tapi saya tadi dalam pembukaan saya, nggak mampu mengucapkan. Jadi diterangkan tadi. Jadi beruntung diterangkan di televisi. Justru itu, saya ingin menuntut yang lebih panjang lagi lah. Makanya saya Mas Garin tidak ingin. Ya, sebenarnya kegilaan kan, di dalam kegilaan kan sebuah sebutan yang Rumi aja menghormati sekali. Dari kegilaan tetap aja kemanusiaan itu justru tinggi. Bicara ekspresi ini dimulai dari canting anaknya, kan seperti itu. Jadi di dalam kegilaan itu adalah juga sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi. Cuma selain dalam masyarakat yang terperangkap oleh norma-norma umum, tidak diberi ruang. Seluruh ilmuwan yang melakukan terobosan, politikus yang melakukan terobosan, semua ada kegilaan di dalam dirinya. Kegilaan itu adalah kecintaan luar biasa, upaya untuk mencari diri yang luar biasa, menerobos seluruh halangan luar biasa, kalau perlu provokasi terhadap kehidupan. Nah itu juga diperlukan di kota manapun termasuk Jogja itu. Nah, menurut Mas Garin yang dilakukan oleh Mas Koperasi ini, kalau saya menyebut itu mungkin politik kebudayaan ini. Jadi benar nggak ini, Mas? Ya, maksudnya di dalam politik kebudayaan setiap seniman punya politik kebudayaan. Ya, ya. Di dalam kota selalu sekarang kan serba massal, karena politiknya politik massal. Ya. Sehingga individu yang tidak ditempatkan di masa yang banyak ini sering tidak lagi diberi tempat. Para politikus hanya datang di tempat-tempat yang masanya banyak, yang populer, yang punya dukungan. Tapi jiwa-jiwa merdeka itu, individu cuma tidak didatangi. Padahal jiwa-jiwa merdeka itu kan kesepian sering. Itu yang harus ditemani. Dan itulah yang menghidupkan bangsa. Kalau hanya bergantung pada sekarang kan misalnya apa karnaval massal, ya kan film yang mengandung nilai-nilai religius yang massal didatangi kan gitu. Tapi para kiai-kiai desa, ya kan tidak banyak ditemani misalnya, yang justru menghidupkan hal kecil dalam kehidupan dan kegilaan dari satu rumah ke rumah lain. Jadi apa yang politik budaya kita selain memberikan uang yang massal pastilah, tapi memberi tempat pada apa yang disebut kegilaan untuk melakukan terobosan, penaklukan, dan keberanian untuk berkata-kata dalam kehidupan. Ya, oke. Terakhir, Mas Operasi. Kedepannya, Mas. Anda nanti ke depan mau kemana ini setelah ini? Kedepannya saya terus bekerja. Kreatif. Ya. Karena saya besar. Itu aja. Oke, Pak. Desa RBTV Asri Jogja, langsung saja saya bertanya dengan Pak Agung Tobing, seorang istilah saya aktivis seni rupa yang ada di Yogyakarta. Selamat berjumpa Pak Agung. Pak Agung ini satu lagi gebrakan dari Pak Agung yang menyangkut presentasi atau pameran sekarang ini menampilkan saudara Operasi Rahmat. Perjalanannya bagaimana Pak Agung? Akhirnya Pak Agung juga menampilkan saudara Operasi Rahmat. Sambal rekaman kebetulan kan bulan ini lah, bulan ini untuk pameran juga lagi. Segala-galanya udah kan saya kumpulkan itu cukup lama. Lama juga ya. Dari yang pertama yang dari tempat saya sekarang Bupati, terus ke yang surrealis, baru ke yang sekarang ke abstrak di sini. Tapi memang secara khusus Pak Agung, kalau istilahnya dengan Pak Rasirahman, memang ada hubungan khusus juga ya ketika Pak Agung kalau menampilkan Pak Rasirahman. Ya, setelah saya mulai ngambil, saya tahu. Biasanya saya kan gitu, Pak. Ya. Jadi, satu dua terus, ya, mungkin biasanya gitu, Pak. Ya, ya. Sampai sekarang ini. Yang membuat tertarik secara pribadi apa itu, Pak? Orangnya proyek-proyek komitmennya tinggi gitu. Oh, ya. Oh gitu ya? Iya, ya orangnya komitmennya tinggi. Akhirnya ya, jadi daya tarik itu sendiri bagi Pak Agung ya? Kalau dari sisi karyanya, Pak Agung optimis ya ini? Istilahnya bagus ya? Ya untuk yang on-spot ini kan sekarang udah jarang. Ya. Nah kebetulan ini dia kan on-spotnya bagus
sekali ya Pak, kayak kemarin yang di Gerhana di Tugu ya Pak. Itu saya lihat sendiri di Bali, sebenarnya saya ikut melihat yang di Tanah Lot sama di Eco Beach. Langsung ya. Karena gini Pak Agung, saya kan juga istilahnya melihat Pak Agung ini kan termasuk salah satu kolektor di dunia ini ya. Ini tidak main-main karena saya lihat juga sumber saya seperti itu ya. Itu kenapa Pak Agung tertarik juga dengan pelukis-pelukis yang istilahnya masih muda itu? Biasanya tujuannya untuk membantu supaya pelukis-pelukis ini bisa membanggai dan diwadahi gitu, fasilitasi maksudnya Pak ya. Dan nanti syukur-syukur bisa terkenal di luar negeri keluar nama baik bangsa Indonesia. Dan Pak Agung Tobing cukup optimis ya bahwa pelukis kita mampu ya mampu, untuk disejajarkan dengan pelukis internasional ya. Sudah mampu Pak. Sudah mampu ya. Ya. Sudah sejajar menurut saya. Sudah sejajar ya? Artinya tetap optimis terus ya? Tinggal kita mengenanya Pak, fokusnya gimana. Film-film ini kan cuma cara matarinya aja. Iya.